perjalanan menuju ke SP2, tepatnya ke Sanggar Kalita. Ya, kita sedang berada di penyeberangan. Kita akan menuju ke Sungai Ayak terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 20 menit perjalanan dari Kota Sekadau. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di Sekretariat Sanggar Lesung Salutam. Kita akan singgah istirahat sebentar untuk diskusi. Setelah ini baru kita akan melanjutkan lagi ke Balai Spua. Permisi, dari mana aku ini mulai? Dari sini aja. Sorry, hanya pakai singlet. Oke, kita baru selesai diskusi dengan pengurus Sanggar Salutam dan juga datang ada Bang Robu dari Sanggar Lesung Menua. Banyak hal yang kita bicarakan tadi di dalam, mungkin ini jadi bahan evaluasi dan untuk perbaikan kedepannya. Intinya, pemajuan kebudayaan itu tugas kita bersama. Net. Nggak banyak kata soalnya yang ngajar saya. Bo bang? Sengen dulu, bo. Kok dibungkusnya nih? Sulit gitu kah? Baik. Oloi. Oke. Ini manusia di samping layar. Manusia di balik layar. Oke, kita masih nunggu rombongan dari belakang. Perjalanan menuju ke rumah tenun di Kupang Ilong.
sampai di kelompok usaha bersama Tenun Ikat Kupang Ilung. Teman-teman yang mau berkunjung ke Kupang Ilung bisa melihat prosesnya langsung dikerjakan oleh pengrajinnya. Oke.